Shalom Kid, selamat malam. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Tiap Hari Ada Kasih, yang diambil dalam Nas Alkitab Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Nah Kit, Shalom Kit, kasih kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita tidak akan pernah habis. Sepanjang hari kamu sudah menikmati kasihnya, yaitu menolongmu memahami pelajaran di sekolah, memberikan kesehatan, menjagamu, bukan berarti kasihnya itu hanya ada di hari kemarin saja, tapi juga ada di hari ini dan selalu ada di setiap hari. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satukan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.